Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Jeffriyadi21 guys. Oke, kali ini video kami itu video balik ke rantau balik guys. Nah, jadi liburan telah selesai, saatnya pai manguli balik guys ke rantau. Nah, dope madu untung di rantau kan, aku elo untung di rantau, padu di kampung. Tapi ujung-ujungnya besok sih kita bakal balik ke kampung. Cuma sementara mak adu nasib dulu di rantau kan. Nah, jadi ko aja lah. Semi si kucing oren ko dimukul dulu dua lagi guys. Nah, ibu negara ko dulu di belakang. Jadi sebelum ke Padang, kami singgah dulu di Masjid Agung dan Mas Raya guys. Nah, jadi sholat zuhur dulu di Siko, baru kita melanjutkan perjalanan ke Padang guys. Ternyata guys, di Siko rami banget kira wisatawan guys. Ada yang platnya dari BH, dari plat B, F, kok cukup lah platnya di Siko. Kayaknya di Siko kok mantap juga sih sampai pemberhentian wisatawan, bisa tempe sholat, tempe santai untuk wisatawan kan. Yang pertama itu untuk berhenti untuk sholat sih, untuk tujuan pertamanya berhenti sholat aja lah. Rami bana orang ke sana. Ada muwe parkir sinalai di tepi-tepi jalan itu parkir orang kan. Cukup lah plat auto orang di situ nampak tadi. Anak rantau nampaknya beliak ke rantau lah beliak. Ada yang baru beliak kampung, ada yang baru beliak kerantau. Kok kita lagi jalan, jadi kita melanjutkan perjalanan guys. Semoga aja beko ndak macet di jalan kan. Wah, macet kan mata kuenci. Cek bini wah tadi macet beko yang sepi lah apa ya lah cek. Semoga hasilnya ndak macet beko. Cuma kau yang agak lambek lo pema guys. Ala zuhur kami berangkat dari Dalmas Raya. Wah, jembatan baru tuh guys ah. Video lo stay dulu kan. Gak tahu di orang-orang jembatan baru Kabupaten Dalmas Raya tuh. Jadi gini, kami ala tiba di Sijunjung guys. Tapi kalau ambo cari ndak lo rame-rame banget sih orang di jalan. Bentuannya orang-orangku banyak yang ambil cuti gomong guys. Karena kan di tanggal 26, 27, 28 tuh hari tasapi lah istilahnya kan. Cuma awak gak bisa ambil cuti lo tuh terpaksa awak balik ke rantau balik ya. Makeraju lo awak tinggal hari itu balik ya. Tuh deh guys tuh. Kalau awak keraju jurang kok ya harus buat turin aturan orang guys. Tapi kalau keraju untuk diri awak surang, awak ikutin aturan awak surang guys. Jadi kini kami sampai di Sawalunto, ke perbatasan Sijunjung sama Sawalunto guys. Rencana kami kabar nanti di sate di Bengkulu guys, ada tempe sate yang lama di Bengkulu guys. Aku satenya guys, sate keluarga. Kalau lama keluarga tuh makan sih kok kan. Jadi tadi kami langsung selesai makan sate, jadi kami enggak sempat nonton video tadi guys karena lapar rasanya. Jadi enggak sempat sih nonton video, fokus makan sate lah kan. Aku lah tibu Jawa di tibu lah di perbatasan Solo sama Solo guys. Ko di Mungko, ko mikwado tulisannya selamat jalan Anda meninggalkan Kabupaten Sawalunto. Ya, kuat tulisannya guys. Selamat datang di kota Solo. Baru tiba Solo baru guys. Onde, hal yang ditakutin kiroyo terjadi guys. Macet kiroyo, macet. Nah, itu orang ku abis nak dulu ya. Awak kalau basi sih tuh, aku sadu awak bayi sih orang ku tadi guys. Nah, jelek lah, yang ke kanan ku arah ke Puma guys. Danau Singkara, langsung bisa ke bukit. Cuman di Siko ko sama polisi nggak boleh berbelok dong guys, belok kiri kalau dari arah Padang harus putar balik dulu menghindari kemacetan. Kok sih macet, apalagi kalau nggak diputar balik ke kanan ke kiri tuh guys, ke kanan sorry. Ala lewat awak macet tadi, celik lah foto dari arah Padang
menuju arah Solo tuh. Aku bermacam-macam sih tujuannya, kalau ada 4 B, F, L, A, dari luar kota saja yang guys, luar provinsi lah. Sudah ramai orang nak berputih kendaraan lah dari arah Padang. Entah lain nak macet bego guys. Tapi rasa ambo kayaknya yo macet apa guys. Untuk ekonomi kendaraan ni sudah nak tu sangat miko. Nama takuin macet sih, tidak mengari-ngari itu ah, tu tak takuin sih. Kirunya yo guys macet panjang. Bang. Iku bantuannya yang arah ke alahan panjang tu mah guys yang membuat macet. Orang mah belok kanan kan yang cik lurui ya. Tu yang buat macet tu mah. Yo panjang kena macet guys. Bang. Ya dinikmati sih nampak aku nyo guys ah. Macet sepanjang entah aku. Kuala jambak arah kan kami lewat sekolah ya. Lah setengah tujuh guys, setengah tujuh hampir 6 jam dari Darmasraya sampai ke Lubuk Selasih aku guys. Lumayan juga sih lama, cuma ambo tadi lambek-lambek senyum ambo to. Do kencang-kencang kan orang dirami. Jadi wak mengutamakan keselamatan awak lah dulu kan. Dan bedonya beko awak lah elok-elok. Tahu-tahunya orang yang dah elok. Tapi kalau itu tuh balik kan. Nah, tapi di awak tuh dah. Aiko, kami berhenti di sekolah sholat maghrib guys. Kalau asar tadi lah di jamak kan, pas sholat zuhur tadi kan. Jadi aku sampai ke Padang, gak di video di channel itu. Kayaknya hari hujan guys, jadi gak di video itu. Sampai ketemu ya guys di video kami berikutnya. Assalamualaikum.